Oke guys, selamat pagi dari markas TSR. Jadi hari ini tanggal 17 menjelang lebaran di 1444 Hijriah. Dan kita lagi dapat orderan lagi dari Tokopedia. Tokopedia yang jual banyak. Ya, ini dapat lagi orderan printer TSR Zeta kali ini. Dia pakai Tokopedia dan dia pakai petinya juga ya. Dan kirim ke Surabaya. Dan ini kita lagi mau tes QC dulu. Abis tes QC baru packaging dan langsung tancap gas ke GNA tracking. Mudah-mudahan cepat sampai Surabaya dan uang pun cepat cair di Tokopedia dan kita bisa langsung stok lagi mesinnya untuk habis lebaran nanti. Jadi kita stok lagi dan stok mesin banyak ya. Hot press di belakang juga ada, oven juga ada tuh. Banyak pokoknya ya stok mesin kita dan siap untuk setelah lebaran kita tempur lagi. Oke, langsung kita tes QC. Printer for your business. TSR mesin sablon auto. Oke, ini mesin DT43 TSR Zeta untuk Fitri yang ada di Surabaya. Ini alamat lengkapnya. Di mesin udah kita tandain juga nama serta kota asal. Sebelum dikirim mesin akan kita tes terlebih dahulu nih. Pertama kita hidupkan mixer tinta 5 warnanya. Mengaduk mixernya berputar dengan baik kelima-limanya. Kemudian kita uji modul maju mundurnya menggunakan tombol ada di sebelah sini. Nah ini. Kita tekan maju. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Tombol maju mundur berfungsi dengan baik. Kita coba menggunakan remote. Maju. Mundur. Maju. Mundur. Oke, semua dalam keadaan baik, siap dikirim menuju Surabaya untuk Fitri. Terima kasih banyak telah order di TSR. Perintah print sedang berlangsung, kita tunggu mesinnya bereaksi. Oke, mesinnya melakukan pengaprinan, ditandai dengan nyalanya vakum, lampu vakum. Vakum hidup secara otomatis dan mesin melakukan pengaprinan. Perintahkan print untuk desain selanjutnya. Sekali lagi, TSR Zeta ini pakai stepper continue. Jadi dua otomatis lanjut print tanpa harus kita perintahkan apa-apa lagi. Ini masih proses pengeprinan desain pertama. Oke, desain pertama selesai di print, vakumnya mati. Di otomatis lanjut melakukan pengeprinan desain selanjutnya. Ditandai dengan nyalanya vakum lagi. Dan mesin melakukan pengeprinan. Mesin untuk Fitri yang ada di Surabaya berfungsi dengan baik. Setelah proses pengeprinan selesai, langsung kita packing. Terima kasih banyak telah order di TSR. Oke, ini mesin untuk Fitri yang ada di Surabaya. Ini alamat lengkapnya. Sudah selesai di packing, akan segera dikirim via GNA tracking. Tapi sebelum itu nanti kita petiin dulu. Terima kasih telah order di TSR. Oke, ini sudah selesai di packing oleh Bang Indah Kargo, tapi ntar dibawa ke GNA Tracking. Ya, jadi bagi kalian yang order di Tokopedia nanti yang petiin orang yang ahli ya, Indah Kargo langsung. Ri, berangkat. Oke, kita numpang Indah Kargo nih, mau ke GNA Tracking. Kirim besok biar lebaran bisa nyablon. Seenggaknya nyablon untuk baju lebaran sendiri. Yang sablonannya baju lebaran tulisannya. Oke. Ke GNA Tracking. Ada sirup.
Oke, umpang lu uji ini tracking. Berangkat, tutup, closing statement.